Macam mana sebuah peranti kelas flagship ni boleh handle game-game yang berat dan juga multitasking? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Oneplus 8T untuk kita lenjan main game. Jadi nak tengok macam mana prestasi dia dan grafik apa yang ada kat sini? Jadi jom kita mula. Jadi macam nak tengok Oneplus 8T dengan dia punya casing yang cantik ni, casing cyborg tak silap saya, memang boleh nampak lah, kemas gila lah. Okay, sekarang kita nak cuba on. Jadi kat sini kita nak test 10 jenis game. Ini antara video yang paling banyak sekali game yang saya nak cuba. Macam nak tengok, kita ada Mobile Legend, Free Fire, PUBG Mobile, Fortnite, Aspart 9, Honkai Impact, Call of Duty, Genshin Impact, PES 2021 dan juga Wireed. Jadi kita akan test kesemuanya dalam video ni. Jadi first kali, sebelum kita start, macam biasalah kita akan klikkan RAM terlebih dahulu. Okey, dah clear. Yang kedua pula, kita akan brightness paling tinggi. Okey, setup. Yang ketiga ialah kita kena buka casing ni lah kan. Kalau pakai casing ni dia tak terasa panas sangat, tak best lah kan. Jadi macam tengok, wow, dekat bahagian belakang ni, oh, nampak mid finish macam tu, cantik. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya suhu. Jadi dekat bahagian depan tu kita ada suhu sekitar 31.7 macam tu. Okey, 31.7 macam tu, nice. Jadi kalau kita tengok kat bahagian belakang, tanpa sebarang game kita ada suhu yang 31.6. Okey, ni normal punya suhu lah. Jadi sekarang kita nak cuba kita main game kat sini, dan kita cuba game pertama kita iaitu Mobile Legend. Jadi sekarang kita berada dalam game Mobile Legend. Kita tengok setting yang kita ada. Okey, semuanya tinggi kat sini. HFR ada, grafik tinggi. Untuk grafik ultra saya tak sure kenapa muntun ni tak buka. Mungkin ada masalah ke apa, tak tahulah kan. Mungkin untuk peranti yang lama dia buka lah, tapi peranti yang baru dia tak buka. Okey, kita tengoklah macam mana prestasi dia. Kita nak main brawl lah satu game kan. Jadi sekarang kita berada dalam game Mobile Legend. Jadi jom kita tengok. Macam biasalah untuk peranti kelas flagship memang smooth lah Mobile Legend kan. Sebenarnya kita nak test kepada suhu dia je. Kalau tengok dia punya grafik, memang dah tahulah grafik dia memang cun. Jadi kita akan habiskan video ni. Macam nak tengok, huh, mantap lah nak main Mobile Legend kan. Huh, gila lah. Ini kalau tak menang lagi tak tahulah kan. Jadi memang saya tak ada apa nak cerita tentang punya grafik. Memang cun nak main kat sini. Cumanya kita akan bertemu kembali untuk test dia punya suhu. Bagi saya, suhu tu antara benda yang sangat penting kat sini, sebab kalau suhu panas tak best kan, tak syok lah main game. Jadi kita nak tahu adakah dia ada suhu yang panas ataupun dia ada suhu yang biasa-biasa je untuk peminat Mobile Legend. Jadi bagi saya habiskan game ni dulu, dan kejap lagi kita tengok dia punya suhu. Jadi dah tamat satu game Mobile Legend. Jadi macam biasa kita tengok suhu dia. Okey, kat bahagian depan dulu kita ada suhu sekitar 37.5. Okey, suhu yang mantap. Dia tak cecah 40 tu, memang mantap lah tu. Agak baik Oneplus 8T ni dalam menghadapi suhu yang panas. Okey, game-game grafik tinggi. Okey, tengok belakang ni lagi sejuk, 36.9 macam tu je. Wow, tak apa Oneplus 8T, tak apa Oneplus 8T. Kita nak tengok game lain, Free Fire. Ha, game ni ada api, mesti panas. Jadi first kali macam biasa kita set up dulu. Okey, semuanya tinggi. Alright, okey dah cun lah, jom kita main. Jadi kita dah mendarat dalam game Free Fire. Jom kita kutip barang dulu sebelum kita cari kita punya enemy. Okey, nampak gaya pada awal ni ialah macam biasalah kelas flagship kan. Jadi memang smooth lah, tak ada masalah. Jadi kita dah nampak satu enemy kita. Okey, jom kita zoom tengok dan tembak. Alah, dia lari pula dah. Okey, kita tembak dia, bagi down. Okey, satu dah down. Mana lagi yang tadi? Ha, itu. Okey, kita bagi dia down juga ini pun. Okey, macam nak tengok dia punya grafik memang cantik. Suhu dia tu benda yang penting kan. Jadi saya akan main dulu sampai habis yang biasalah, dan kita tengok macam mana suhu dia. Jadi seorang lagi tinggal. Okey, nampak gayanya itu dia. Okey, senang sangat ni, dia duduk situ je. Ha, boya. Jadi sekarang kita tengok dia punya suhu. Okey, kat bahagian depan suhu yang kita ada sekitar 39.8, hampir ke 40. Bagus, bagus. Tengok kat bahagian belakang. Kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 39.4, 45.3, 36 pula kat bawah tu. Kat atas ni lebih panas, 39.4 macam tu. Nampak gayanya Oneplus 8T ni dia tak nak cecah lagi 40. Satu benda yang baik. Kita test game lain. Kita test PUBG Mobile. Jadi sekarang kita berada dalam game PUBG Mobile. Macam biasa, setting dulu. Okay, kita tengok grafik yang ada. Kalau smooth kita ada 90 frames per second. Wow, balance extreme, HD extreme, HDR extreme, Ultra HD, Ultra
UHD tak ada lagi. Okey, tak apa, kita nak cuba yang tinggi dulu, tengok smooth low 90 frame per second tu kejap lagi lah kot. Jadi kita nak cepatkan apa yang kita nak review ni. Okey, kita masuk Metro Royal dulu. Jadi kita akan main dua kali lah untuk mode ni kan. Satu untuk guna grafik paling tinggi kat sini, iaitu Ultra HD dengan Ultra. Kejap lagi kita nak guna 90 frame per second, tengok macam mana. Okey, kalau tengok kat sini grafik dia memang smooth, tak ada masalah. Kita try zoom, tembak. Okey, nice. Jadi dah nampak enemy, kita cuba tembak. Okey, nice. Alamak geng, tercidur. Dia punya grafik dah cantik tapi tercidur awal pula. Okey, tengok suhu kat depan macam mana. Kita suhu sekitar 39.1 macam tu. Okey, nice. Tengok pula kat bahagian belakang, kita suhu sekitar macam biasa juga, 39.1. Dia tak cecah 40 lagi. Tak apa, sekarang kita nak pergi balik. Okey, kita nak cuba balik dan kita main dengan 90 frame per second pula. Jadi sekarang kita nak tukar setting dulu. Okey, tukar setting dekat betul-betul kat lobby ni. Okey, tengok setting, kita tukar. Jadi kita nak main smooth dengan 90 frame per second. Tengok macam mana, cun tak cun. Jadi sekarang kita berada dalam PUBG dengan 90 frame per second mode. Macam mana tengok, memang orang kata smooth lah kat sini. Jadi kita nak cari enemy kejap. Okey, jangan tersidur awal macam sebelum ni. Tapi tak apa, ada dah jumpa dah orang. Okey. Alamak, 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 ada pistol je boy. Dia ni tembak tak kena. Okey, cun, settle. Jadi kita kutip barang dulu. Okey, sekarang kita nak test dia punya gyro. Jadi kita akan onkan gyro. Okey, gyro always on. Dan tengok sensitif ke tak. Jadi kita, memang sensitif teruk ni. Ini baru betul gyro kalau nak main kan. Macam mana tengok? Wow, menarik, mantap. Terbaik daripada Oneplus. Okey, untuk gyro, lagipun dia flagship, gyro mesti kena smooth. Jadi saya nak offkan balik gyro dan kita teruskan dengan 90 frame per second kita. Macam nak tengok, ini antara benda yang saya terasa lah. Kalau sebelum ni main PUBG dengan 60 frame per second tu, dia macam kalau balik-balik ni kurang smooth. Tapi yang ni lebih smooth rasanya dan lebih shock nak main. Jadi kejap lagi kita nak tengok suhu dia. Oneplus 8T ni belum cecah lagi dengan suhu 40 darjah Celsius. Memang lihat juga Oneplus 8T ni, walau kadang-kadang kat bahagian belakang ni rasa suam-suam sikit. Kita nak cuba juga, bagi juga dia capai 40 darjah Celsius. Macam mana pun kita try juga kali ni kan. Kali lagi tercidur. Nak buat macam mana geng? Okey, tak apa, tengok suhu dia macam mana. Okey, sebab banyak lagi kita nak main game kat sini, so kita main cepat-cepat je lah. Kat depan kita ada suhu sekitar 39.4 macam tu. Okey, kat bahagian belakang pula, kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 39.2 macam tu. 37. Okey, okey, 39 lah. Belum cecah lagi Oneplus 8T kita kepada suhu 40 darjah Celsius. Tak apa, kita lenjan Fortnite. Fortnite ni game flagship. Jadi kalau game flagship mesti dia boleh panas kan. Kita tengok sama-sama. Jadi kita tengok setting yang ada dekat sini. Untuk Fortnite ni dia tak ada dekat Google Play Store, jadi anda kena download secara manual lah. Jadi kita setting dulu. Okay, 30 frame per second, 45 per second, paling tinggi kat sini 90 frame per second. Nice. Auto set quality kan, kita guna Epic resolution paling tinggi, show frame per second mestilah, dan apply. Jadi nak main mode apa eh? Sebab jarang-jarang main kan, so kita cari mode yang pelik-pelik sikit kat sini. Marvelous. Jadi jom gang, kita main dulu Fortnite, layan segame dulu. Okey, kita tengok macam mana grafik dia. Okey, kita turun dulu. Nice. Benda yang saya tak berapa suka kat Fortnite ni ialah cara nak control dia macam leceh. Oh, leceh sungguh. Nampak lagging lah pula, leceh sungguh. Saya sebenarnya tak sure kenapa tadi dia punya frame per second teruk sangat sampai turun di bawah 30 frame per second tu. Tapi tak apa, kita teruskan. Okey, kita nampak gayanya kita dah ada power kita. Sorry gang, tak berapa nak faham sangat main game ni, tapi tak apa, kita dah cantik lah. Jadi saya tak tahu siapa yang main Fortnite ni sebenarnya dia guna phone apa eh, ke dia ada macam server setting dia. Saya tak nampak frame per second yang stable untuk main Fortnite kat sini. Tak tahu kenapa, ataupun memang dia macam tu dah. Jadi tak apa, kita teruskan sekali lagi, kita bagi peluang lagi. Aduh geng, terciduk. Dia punya grafik tu kadang okey dan kadang tak okey. Itu yang buat saya kalah. Saya tak tahu, mungkin kalau nak main juga Fortnite kat sini, saya sarankan guna grafik yang low lah. Sebab kalau grafik macam ni memang tak boleh belah ni. Tak apa, kita tengok suhu dia macam mana. Okey, nampak gayanya sekarang pun lagging lagi. Okey, tengok kat bahagian depan kita ada suhu. Ini rasanya panas. Ha, dah cecah dah. Akhirnya cecah juga suhu 40.9. Okey, 40. Dia hampir ke 41 juga. Jadi itu kat bahagian
pinggan depan, kat pinggan belakang kita ada suhu sekitar 40.5.5 macam tu je. Kalau kita tengok memori kat pinggan belakang ni, okey, memori kat pinggan belakang ni kita still lagi ada, tak apa, biar dulu dan kita teruskan dengan Aspart Night. Jadi macam biasa kita tengok game setting, sound and display. Wah, nah rasa smooth oh kat sini. Okey, kita tengok high quality dan kita restart. Jadi kita berada dalam lita Aspart Night dengan kereta Lotus kita. Wow, grafik dia cantik bos. Jadi kita try dulu. Okey, kita drift dulu. Jom kita cuba. Ah, pecut. Mantap lah. Ini antara grafik yang saya suka lah. Okey, kerana tengok kan, ini antara game kereta bergrafik tinggi. Jadi kita nak cuba speed lagi. Ah, nak boleh tengok, dia memang cantik grafik dia kat sini. Memang layan habis. Mungkin sebab Fortnite tu grafik paling tinggi kot, sebab tu jadi macam tu kan. Tak apalah, kita try dululah main game ni bagi puas dulu. Dengan grafik yang cantik ni, takkan tak layan lagi. Jadi kita dapat satu, kita nak cari lagi. Okey, semua lagi 5 je. Oh, mantap mantap. Mantap mantap. Dapat 1, dapat 2. Okey, kita dapat 3. Mantul. Mungkin yang ni pula kita dapat 4 kot. Okey, kita nak cuba kejar dia supaya dapat 4 sekali. Dapat 4 dan achieve juga saya punya apa aim tu untuk dapatkan 15 knockdown. Memang gila-gila dan anda tengoklah grafik dia kat sini memang smooth dan saya pun rasa panas lah phone ni. Tak apa, kita nak habis lah. Relax phone, relax. Alah, last bastard dah. Tak apa, asalkan sebab saya dah menang lah ini kan. Jadi dah habis satu game. Okey, kita tengok suhu dia, kita ada sekitar 40. Wow, ini paling panas ni. Jadi kita tengok suhu dia. Okey, suhu kat pinggan depan paling panas ni, 43.2. serius lah, 43.2 kot. Wow, kat pinggan belakang, tengok pula pinggan belakang. Bahagian belakang kita dapat sekitar 42.9. ini game paling panas. Saya tak tahu pula yang game ni boleh sepanas ni. Ingatkan Free Fire dah cukup panas, tapi Aspart Night memang panas. Okey, jadi kita tutup dulu game ni. Kita nak cuba game seterusnya, Honkai Impact. Jadi kita berada dalam game Honkai Impact. Okey, first kali macam biasa setting bosku. Okey, sistem UI isn't responding. Serius ah. ini mungkin sebab multitasking yang banyak sangat. Kita wait boleh tak tengok apa jadi. Okey, tak apa, kita main game macam biasa dulu. Serius ah. Aduh. Okey, sekarang kita nak tengok, kita nak attack satu game. Okey, story dan kita cuba game. Tengok yang paling latest lah kan. Oops, yang inilah 38. Jadi jom kita mula. Arigato. Okey, kita cuba jalan. Nampak gayanya smooth. Okey, mission macam hari tu punya missionnya. Tak apa, kita try juga. Okey, kita zap dulu. Kalau nak tengok grafik dia memang smooth kat sini. Nak main game Honkai Impact tak ada masalah bagi saya. Memang cun. Setakat ni cuma rasa panas sikit. Panas tu kejap lagi kita tengok macam mana. Panas teruk sangat ke, panas sikit sangat ke, ke panas-panas ke. Okey, lama buat video ni makin mengarut pula saya cakap kan. Tapi tak apa-apa lah, kita settle dulu. Makin cepat kita settle, makin cepat lah kita habis. Okey, dah settle. Serius lah, menatang apa lah. Jadi jom kita tengok suhu dia macam mana. Okey, kena main segame lagi. Tak apalah, kita tengok suhu dia satu. Suhu dia makin lama makin panas. Mungkin sebab multitasking kat bagian belakang kan. Okey, 42.3. Okey, nice. 42.3. Kat bagian belakang kita ada suhu sekitar 42.1, 42.3. Lebih kurang dengan depan je lah. Jadi sekarang kita tukar game. Kita tengok game lain. Okey, kita main Call of Duty. Haha, game kegemaran saya. Jadi jom kita tengok setting apa yang ada kat sini dulu. Okey, kita tengok grafik. Kita low, max, medium, max, high, max, very high, max. Kita tengok, kita onkan lah semua ni. Okay, jadi jom kita main satu game multiplayer. Boleh lah kot eh. Kita tengok lah game apa eh. Jadi kita nak cuba main satu game Going Dark Team Deathmatch. Dan kita start. Jadi try pakai night vision. Tengok, cari dulu enemy. Okay, nampak gayanya. Wow, nampak dah. Mantap, grafik mantap. Ih, buat masa sekarang memang cun. Tak ada masalah lagi. Okay, kita cuba tembak semuanya yang ada. Mantap. Okay, sebagai kelas flagship memang dia tak memalukan. Memang cun untuk game COD Mobile. Jadi saya akan habiskan game ni dan kita tengok macam mana dia punya suhu. Macam biasalah, rasanya suhu yang ni mungkin tak panas sangat kot. Saya rasa dia punya suhu mungkin tak terlalu panas sebab dia punya grafik pun tak berapa intense kat sini. Tak apa, sekejap lagi kita akan test sama-sama. Serius lah geng, terciduk. Tak apa, tengok suhu dia macam mana. Okey, kat bagian depan kita ada suhu sekitar 40.5. nampak gayanya dia cecah 40, tapi suhu dia tak sepanas tadi lah. Okey, tengok kat bagian belakang pula. Bagian belakang kita ada suhu sekitar 40.2 macam tu. Okey, sejuk sikit banding kat bagian depan. Jadi tengok kat bagian game ni, kita ada game Genshin Impact, game baru yang diminati orang ramai. Jom kita test. Jadi geng, kita berada dalam game Genshin Impact. Okey, jom jalan-jalan dulu bagi dia panas-panas
Oneplus dulu. Jadi kita tengok setting yang saya sedang guna sekarang. Okey, setting yang boleh guna kat sini kan. Jadi kita tengok grafik. Okey, kita ada apa ah? Frame per second ada yang kata 60. Okey, kita overclock terus ni. Kita guna medium. Okey, kalau medium boleh smooth. High overclock. Serius ah. Tinggi gila kalau macam tu kan. Kita tengok kalau kita guna high macam mana. Okey, nampak gayanya boleh dijalankan tapi kurang smooth kat sini. Tak apa. Ada yang minta saya untuk onkan 60 frame per second sebab saya sebenarnya nak test je. Okey, kita try lah 60 frame per second. Jom. Jadi kita cuba, nampak gayanya grafik dia memang cantik tau. 60 frame per second ni tengok. Saya baru main tau. Jadi saya tak berapa nak tahu sangat dekat mana nak cari tempat-tempat macam ni. Tak apa, kita tengok apa yang kita boleh lawan, kita lawan yang lalu okey. Kita lawan dulu. Settlekan apa yang ada depan mata. Nak cari boss tak sure sebab level pun rendah lagi. Boss apa yang intense sangat kan. Jadi nampak raya walaupun dia tulis overclock tapi boleh dijalankan dengan lancar kat sini. Tak ada masalah. Selain pada tengok suhu melalui termometer, kita tengok suhu kat sini pun boleh. Tengok 42. Okay, 42 darjah Celsius. Tengok settle. Okay, nampak gayanya dia okay, walaupun nampak dekat sini. Kalau tengok kat setting kan, kalau tengok kat setting walaupun dia punya grafik tu dekat sini dah overclock, tapi still lagi okey. Boleh jalan dengan lancar je, tak ada masalah. Render resolution kita cuba high pula kat sini. Shadow quality high. Okay, kita cuba high semua. Jadi kita cuba tengok. Alright, nampak gayanya masih lagi okey, tak ada masalah. Okey lah buat masa sekarang. Tapi rasa macam panas-panas ni. Jom kita tengok macam mana suhu dia. Okay, kat bahagian depan kita ada suhu sekitar. Oh betul, panas. Panas 43.7. Panas 43.9 paling tinggi. Oh okey, kat bahagian belakang ni sebenarnya dia rasa lagi panas. 43.2, 43.4 paling tinggi. Jadi itu dekat bahagian depan dan juga belakang untuk game Genshin Impact. Sekarang kita nak main PES 2021. Jadi kita tengok setting ada kat sini sebelum kita mula. Okey, macam biasa kita nak guna setting tinggi lah kan. Frame rate 60 frame per second. Jadi jom kita start game. Saya tak clearkan RAM lagi ni. So tak tahulah, mungkin ada lagging ke apa kan. Kalau lagging kita clearkan lah. Jadi sekarang kita berada dalam game PES 2021. Macam mana tengok grafik dia lancar. Tak ada masalah nak main kat sini. Dan jom kita cuba cari goal. Cari goal ya geng. Cari goal. Kita cuba tengok shoot. Au, dia rampas pula. So kita try sekali lagi. Kalau tengok grafik dia okey lah macam ni nak main FIFA kan. Tapi lah FIFA grafik dia tak terlalu intense sangat. Tapi dia punya suhu tu nak tengok macam mana. Jadi kita akan bertemu kembali untuk tengok suhu dia macam mana. Sebab tengok grafik dia smooth, tak ada apa yang nak ditunjukkan sangat. Jadi saya nak cuba tunjuk sekali lagi lah. Okey, saya tak ada skill untuk jaringkan gol sangat. Okey, tengok saya yang kena gol. Jadi kejap lagi kita akan bertemu kembali. Okey, kita tengok suhu dan juga macam mana kat bahagian depan dan juga plug. Jadi kita dah habis game dia. Okey, tengok suhu dia macam mana. Okey, kat bahagian depan tadi suhu sekitar 42.6. panas juga FIFA 2021 ni. Okey, 42.7 macam tu. Tengok kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar, oh belakang dia tak berapa panas sangat lah, 40.2 macam tu lah. Okey. Tapi apa yang saya boleh cakap lah, sepanjang saya main game kat sini kan, memang saya terasa panas kat bahagian sini. Jadi kulit anda tu memang terdedah dekat panas kat OnePlus 8T ni lah. Jadi kalau nak main game, saya sarankan anda gunakan casing macam casing Cyborg OnePlus ni. Ha, nampak cantik kan. Bila guna casing ni tak terasa panas sangat lah. Tapi kalau tanpa casing, walaupun suhu dia mencecah dalam 40 macam tu, tapi terasa panas sangat. Jadi sekarang kita nak main game Wild Rift League of Legends. So, jom kita mula. Jadi kita berada dalam League of Legends Wild Rift. Okey, kita tengok setting grafik high. Okey, ultra high definition ni. Okey, effect quality pun high. 60 frame per second on. Cantik, semua dah cantik. General, okey tak ada apa. Jadi jom kita main satu game. Co-op bisa AI pun jadilah. Kita tengok intro dan jom kita mula. Jadi Wild Rift dah bermula. Kita tengok macam mana. Nampak gayanya okey, nampak cantik kat sini. Tak ada masalah. Dan kena tengok kita ada frame per second 60 frame per second kat sini. Saya suka sebab dia ada indicator kat sini. So boleh lah tengok kan. Payahlah nak buat andai sendiri. Alamak, bateri nak habis pula. Tiba-tiba bateri nak habis. Cik baik lawan dengan bot tu. Kalau bateri habis tu tak ada masalah lah kan. So, kita akan habiskan satu game. Dan kita tengok macam mana suhu dia. Kalau tengok kat sini grafik dia dah cantik. Saya pun tak tahu nak tunjukkan apa. Nak main game kat sini dengan grafik macam ni memang cun lah.
Mantap, 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 mantap. Kita nak habiskan game ni. Okey, sikit lagi. Nampak gaya. Saya sebenarnya jarang main Wild Rift ni. Sebab saya jarang main Wild Rift ni, ialah game dia lama sikit. Dah habis. Jadi, jom kita tengok suhu dia macam mana. Okey, dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 40-41. Okey, sejuk sikit. Dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 41.4. Macam tu, 41.3. Alright, itu sahaja untuk video kali ni. Jadi, kita jump kepada kesimpulan. Untuk Mobile Legend ada grafik tinggi, Ultra tak buka. Untuk Free Fire, ok, PUBG Mobile kita ada 90 frame per second untuk grafik low. Dekat Fortnite, saya rasa memang tak berapa nak boleh main juga. Kalau nak main, gunakan grafik yang rendah dan juga 30 frame per second. Aspart 9 memang cun, cuma panas sikit kat sini. Honkai Impact, ok. Call of Duty, ok. Genshin pun ok. PES 2021 pun ok. Dan last sekali, Wild Rift dengan 60 frame per second pun ok. Saranan saya kalau nak main game dekat OnePlus 8T ini ialah anda kena gunakan casing. Okey, ini ialah casing. Kalau tak guna casing ni, casing lain pun tak apa. Jadi apa pendapat anda tentang OnePlus 8T? Adakah dia sesuai untuk gaming ataupun tidak? Anda boleh tengok tadi kan suhu. Walaupun suhu dia tak terlalu tinggi, tapi disebabkan bahagian belakang dia ni macam aluminium dan dia akan lebih cepat panas. Jadi tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.